Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masa lalu yang kelam. Siapapun kita yang hidup di alam dunia, semua punya masa lalu. Betul? Betul. Cuman ada masa lalu yang tidak baik, ada masa lalu yang baik, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Tapi Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan enggak sia-sia. Dari bentuk tubuh kita saja, Allah mengajarkan bagaimana kita harus bersikap. Kita lihat, nih bedu, otak kecil. Memori disimpan oleh ada sini nih, ke belakang. Semua yang pernah kita alami direkam di sini. Yang manis, yang pahit, yang enak, yang enggak di sini. Nah, nempel di sini. Mata manusia ditakdirkan oleh Allah ke depan. Nggak kayak mata ayam, nggak kayak mata ikan kiri kanan, tapi ke depan. Apa maksud ayat ini? Yang lalu sudahlah berlalu. Kalau pengen hidup kalian maju song-song masa yang akan datang. Tuh begitu. Makanya bagaimana caranya kalau kita pernah berbuat tidak baik? Banyak menyadari diri kesalahan saya, minta ampun sama Allah. Coba kita lihat surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukafiru ankum sayiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang yang beriman, taubat kepada Allah dengan yang ikhlas di hati yang paling dalam. Mudah-mudahan Tuhanmu mengampun dosa kamu, memasukkan kamu ke dalam surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Oh, syaratnya 3. 1. Menyadari yang saya kerjakan salah. 2. Minta ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan saya. Yang ketiga, janji sama Allah, janji diri sendiri bahwa saya tidak akan mengerjakan dosa lagi dan menggantinya dengan perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Tuh. Caranya bagaimana? Bagaimana caranya, Pak? Nah, kita lihat Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah. Katakan Muhammad kepada segenap manusia, kalau kalian mengaku cinta kepadaku, maka ikuti perintah Nabi. Tuh. Kenapa ikuti perintah Nabi yang dikasih wahyu oleh Allah? Hanya Nabi dan Rasul. Mereka menyampaikan sama kita. Kalau kita sudah mengikuti Rasul, kata Allah, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu. Kemudian Allah, karena Allah maha pengampun, maha penyayang. Kalau kita sudah mengerjakan perintah Allah, mencari yang dilarang oleh Allah, sesuai anjuran Nabi, Allah jamin dosa kita diampuni. Tuh. Makanya alhamdulillah mama dengar bedu pengen belajar ngaji sama Agus. Pengen belajar tafsir, belajar agama. Ikut pengajian di mana-mana bedu. Di komplek bedu ada pengajian, ikut. Walaupun seminggu cuma 2 kali ikut. Dari pertama duduk sampai selesai. Kalau ada waktu usahakan dimanapun kamu sholat maghrib, isya di masjid sampai selesai. Sampai selesai zikirnya. Bukan Allahumma lantas salam assalamualaikum, bukan. Makanya banyak kesempatan. Jangan Anda merasa betapa banyak dosa saya. Nah, taubatnya nanti aja. Nanti udah pensiun. Kalau sampai pensiun. Nah. Nanti kalau sudah usia 60. Kalau sampai 60. Kan tidak semuanya. Makanya kalau kita sadar saya salah, segera minta ampun kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin adwa samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Segera kamu raih ampunan Allah, segera kamu raih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan buat orang yang takwa. Tuh. Amin. Yang namanya takwa artinya menurut bahasa berlindung. Orang yang bertakwa selalu melindungi dirinya dari kejahatan alam dunia dan kejahatan alam akhirat. Makanya para pakar membuat definisi takwa, mengerjakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Kemudian kalau sudah bulat niat kita harus bagaimana bergaul robah. Kalau kemarin banyak dosa bergaul dengan tukang dosa, dengan tukang maksiat, sekarang robah. Makanya Rasul dalam hadisnya mengatakan, kalau bersahabat dengan tukang minyak wangi, walaupun tidak ikut membelinya, minimal mencium wangi.
bersahabat dengan tukang ngelas. Walaupun tidak membantuin ngelas, bawa asap. Alhamdulillah beduk bergabung sama kita. Mudah-mudahan sekarang wanginya mereka, ilmu Quran mereka melekat dalam beduk. Asal beduk niat, langsung action, bukan hanya niat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih mama. Setelah ini jamaah kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Ya Rabb.